Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, hello guys, welcome back again to my YouTube channel WiggyJie. Alright guys, di video kali ini gue mau share ke kalian tentang update patch Maret. Iya, ngerti. Memang banyak banget guys, lihat aja tuh ya. Jadi di sini banyak banget update-nya yang kita menunggu sampai kurang lebih sekitar 12 jam sampai 13 jam ya. Apa aja sih update-nya sampai nunggu sebanyak selama itu? Yuk kita langsung aja check it out guys. Oke. Okay? Yang pertama di sini ada main quest ya, chapter 18, main quest baru. Ya, di sini gue tidak akan panjang lebar untuk menjelaskan gimana main quest-nya karena di video update patch ini gue coba sedikit kulik sedikit aja apa aja sih yang ada di update patch, oke. Okay? Jadi sebenarnya ini gampang banget kalau main quest ini, kalian tinggal lihat aja ya, tinggal di follow aja, tinggal diikutin aja main questnya yang misi kuningnya itu, oke? Okay? Kalian ikutin, nanti pasti rewardnya itu bagus untuk persiapan kalian lah, untuk karakter kalian ya. Pokoknya guys, buat karakter utama kalian jangan pernah skip main quest ya. Lakukan main quest itu dari chapter 1 sampai chapter 18 semuanya dikerjain, oke? Okay? Kita akan lanjut. Nah, ini dia guys yang ditunggu-tunggu dari update Maret ini ya. Jadi ada raidness baru yaitu Plentiful Gold Trophness yang dimana letaknya itu ada di Taryong Shrine. Taryong Shrine di mana? Sebenarnya Taryong Shrine ada di belakang kita nih. Nih, kita lihat dari map. Ini sebenarnya kalau dari Lotus Palace ya, kalian cukup langsung ke dari lurus terus ke kanan aja sini guys. Nah, ini ada Taryong Shrine. Kayak apa sih tempatnya? Yuk kita masuk yuk. Oke guys, ini Taryong Shrine ya. Jadi ini sebenarnya gue tidak menggunakan BGM-nya ya. Sebenarnya ada lagu ininya guys, ada lagu apa? Ya berbau-bau Chinese Temple gitu ya. Jadi ini kerajaan Cina besar gitu. Korea apa Cina ya ini? Korea sih harusnya ya. Ya, jadi di sini tadi raidness barunya itu ada letaknya di sini guys. Nah, sini nih ya. Di sini tuh. Kalian tinggal ke arah gua itu aja tuh ya. Kan itu bukan gua hero guys, itu gua biasa yang isinya monster-monster. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ya, letaknya dari Tyrant Sense ini masuk terus ke kiri guys. Ini ada di sini nih, udah masuknya. Nah, masuknya dari situ kena gimana caranya ya? Minimal tuh 5 sampai 8 orang guys dan tiketnya harus beli di depan. Kita lihat ke depan lagi, oke. Okay? Oke okay, guys, nih ya. Nah, tiketnya ada di depan sini nih, ada di Royal Guard of One. Kalian tinggal klik aja, klik kiri langsung treasure shop. Nah, ini guys, tiketnya ya. Kalian cuma bisa beli ini 2 kali selama 1 minggu. Ya, belinya satu-satu, jangan beli langsung beli dua ya. Jadi misalkan beli terus kalau gagal beli lagi seperti itu. Nah, nanti itu sini ada pouch juga yang ini kalian bisa beli ngumpulin faded bit ya. Ini butuh bahan faded bit namanya 150 biji. Dan kita harus punya 20.000 gold untuk tukerin satu ini. Dan di dalamnya bisa dapetin light brown bit atau purple bit atau jet bit ya. Bilangnya bit atau bed ya. I don't know. Ya sekitar sebanyak itu, nanti ini bisa jadiin bahan untuk bikin minos lah pastinya. Oke. Okay? Nah, bahan-bahan itu ini kebanyakan macam-macam bahan yang bit-bit ini tuh dapatnya dari di raidness-nya. Oke. Okay? Nah, terus kita lanjut lagi nih. Di sini ada ya, ini kita tidak perlu panjang lebar lah ya. Yang jelas ini labirin 17 ya, buat teman-teman yang belum tahu, ini kesulitannya, tingkat kesulitannya adalah labirin 17 guys. Oke, okay, sangat sulit. Jadi teman-teman persiapkan diri kalian, oke. Okay? Inilah reward-reward yang seperti yang gue bilang tadi ya. Jadi ada bahan-bahan juga yang untuk membuat minos ya, namanya Heavenly Minos ya, minos yang baru. Ini bahan-bahannya dari Raidness yang baru ini gitu. Nah, ini banyak banget bahan-bahannya guys yang diperlukan, termasuk aura ini juga untuk evolve dari minosnya juga. Oke, okay? Nih tuh satu per person very low chance ya. Jadi cuma satu orang yang dapat dari sekian banyak. Dari 8 orang ini cuma bisa dapetin satu orang, kayak gitu-gitulah ya. Jadi ini perlu inilah kira-kira bahan yang kalian bisa dapetin ya sebanyak ini. Anyway, nanti linknya gue taruh di description ya, jadi kalian bisa lihat sendiri nih bahannya. Gak mungkin juga gue sebutin satu-satu karena durasi videonya juga. Nah, ini juga tadi yang kalian udah seperti lihat ya, tadi dari tiket yang seperti kalian lihat tadi in game-nya, belinya pakai tukaran pakai Gold Lotus Crown ya. Ini pakai 10 Gold Lotus Crown. Gold Lotus Crown seperti apa? Gold Lotus Crown tuh yang ini guys, yang Gold Lotus Crown yang ini ya. Tuh, kalian butuh bahan yang ini ya. Gampang lah itu didapetinnya. Pakai daily juga dapat. Lanjut guys, lanjut kita menuju, nah ini nih ada titel-titel juga dari Plentiful Gold Trophness ini ya, dari Raidness yang baru ada titel-titelnya nih. Buat titel kalian buat belum tahu titel di mana, kalian tinggal ketik aja P gitu, langsung ketik titel di sini pojok kiri bawah ya, langsung di titel collection. Nah, di sini langsung ada nih guys tuh, Plentiful, 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 Plentiful sampai Best Rider, di situ yang titel barunya guys. Oke, okay? Next, Plentiful Gold Trophcon. Ya, ini guys, ini adalah titel yang hanya bisa didapetin oleh 8 orang pertama yang berhasil clear ya, Plentiful Gold Trophness ini. Oke, okay, baru dapat nanti Plentiful Gold Troph.
titelnya ini hanya didapatkan kalau 8 orang yang pertama bisa mengclearkan ya yang plentiful tadi. Oke, lanjut. Heavenly minus armor. Nah, sebelum kita bahas Heavenly minus armor, kita mendingan deketin dulu si strong hammer blacksmith. Oke. Kita coba ke strong hammer dulu. Let's go. Alright guys, kita udah depan strong hammer nih, strong hammer blacksmith, strong hammer namanya. Oke. Nah, ini Heavenly ini seperti apa sih guys ya? Kalian sebenarnya bisa lihat di sini guys, ada item guide ya di sini. Buat teman-teman yang masih baru banget di DN, kalian bisa lihat check it out di sini ada item-item macam apa di bawah map ini ada item guide, klik aja. Di sini ada macam-macam equipment ya dari weapon maupun armor yang terbaru ya. Armor yang terbaru ada di sini guys. Nah, ini adalah Heavenly minus armor ya. Jadi Heavenly minus armor ini bikinnya itu di crafting nanti dari blacksmith ya. Dan ini memerlukan bahan-bahan yang sulit ya. Kalau dibilang ini sulit karena membutuhkan kayak hasil leburan dari insight ataupun hasil devotion. Oke, kita langsung aja lihat aja ke blacksmithnya kali ya. Kita klik di sini langsung smith exchange craft items. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk membuat Heavenly minus armor kalian bisa lihat di sini membutuhkan Heavenly cube, Disease cube atau Petrify cube ya. Dan iya apa nih namanya Vengeanceful Spirit Cube. Oke. Nah, ini untuk bikin iring, untuk ini helm, glove sama shoes ya. Jadi ini butuh bahan-bahan ini cube-cube ini juga di sini guys bikinnya ya. Heavenly Minus Cube. Nah, ini guys ya untuk bikin cube-nya gitu, the helm, tangan, kaki dan iring membutuhkan bahan yang kalian bisa cuma dapetin di raid nest terbaru ya, plentiful gold trove tadi. Ya, ini harus didapetin dari raid nest terbaru. Kalau yang ini dari Four Dragon Hardcore, yang ini dari Desert Dragon, yang ini dari Ghost Dragon, yang ini dari Vision Maze. Jadi kalau yang sebelah kanannya gampang, yang sebelah kirinya susah. Oke. Okay? Ini biayanya 1000 aja guys bikinnya. Nah, terus di sini butuh bahan yang namanya high grade celestone. High grade celestone ini didapetin dari hasil ngelebur devotion dan insight ya atau insight ya. Jadi kalian bisa leburin devotion atau bisa kalian leburin insight-nya. Nggak percaya? Yuk kita cobain ya. Kita copot satu devotion-nya ya. Langsung aja kita arahin ke sini. Jangan sampai kecempet. Jangan sampai kepencet ya. Hati-hati guys. Oke. Nah, lihat yang di sini nih ya hasilnya tuh. Kalian bisa dapetin apa tuh? Minus lower body, box plus 10, 1 biji dan high grade celestone ya. Jadi high grade celestone itu bisa didapat dari hasil meleburkan equipment devotion ataupun insight minus ya. Nah, jadi ini bakalan ya ini untuk detailnya akan gue jelasin di video selanjutnya aja. Oke, kalian paling nggak kalian udah tahu nih caranya dapetin heavenly. Nah, itu sini jet beat ini ya seperti gue bilang tadi ya kita bisa ditukerin di shop yang barusan. Shop yang di depan Tereong Shrines, oke. Okay. Itu atau enggak kalian bisa dapetin di dalam ini guys, di dalam rightness-nya ya. Nah, ini untuk ini kalian bisa cek aja gosuk ini guys ya. Gosuk store ya. Nanti akan gua kasih lihat klipnya. Kalian bisa langsung cek ini di gosuk store. Ini butuh 6 koin gosuk ya, gosuk koin ya, 6 gosuk koin untuk dapetin 20 fragment of longing. Gosuk koin itu bisa didapetin dari sini guys. Buka gosuk precious box. Buka gosuk precious box ini butuh kunci. Kuncinya bisa dari ini, belinya di sini guys ya. Belinya di cash shop yang namanya Grabby Key. Oke, okay, butuh Grabby Key buat bukain ini ya. Nanti itu ku hoki-hokian guys, hoki-hoki mudah-mudahan aja kalian dapat ya karena ini bakal banyak banget makan duit. Karena membentuknya sistemnya gacha ya guys ya, gacha ya. Nanti kalau udah dapat 6 gosok koin tukerin nih fragment of longing ini. Nah, kalau yang ini ya gampang ya, ini dapat dari nightmare. Yang ini dapat dari quality certificate ini dari ini guys, trinket box ya. Trinket box ini kalian bisa dapetin dari sini. Ya, dari conquest ya. Dari conquest kalian bisa dapetin trinket box. Seperti ini bentuknya trinket boxnya. Mana dia? Nah, ini guys namanya trinket box. Jadi kalau kalian buka klik gitu ya, nanti itu ada trinket box-nya nih itu ya, quality certificate. Kalian bisa dapetin itu. Oke. Okay. Terus lanjutnya tadi ada apa lagi tuh? Ya, satu lagi hero figure ini dari hasil kalian ngeleburin frontal breakthrough ya. Oke. Okay. Jadi untuk Heavenly Minus segitu aja dulu. Nanti untuk penjelasan lebih lengkapnya akan gue jelasin di video selanjutnya aja tentang khusus Heavenly Minos, oke? Okay? Nah, ini Star Heavenly Minos ini Star dengan plus 14 Minos Armor. Dan juga di sini, ini kalau kalian pakai 4 biji, ya 4 set ini kalian pakai itu nambahinnya gede banget guys. Nambahin LA 30%, ditambah juga attack-nya nambah 1,5 juta. Ya, jadi ini gede banget nambahinnya. Makanya ini wajib jip-jip-jip buat kalian ya.
Dan sini ada additional status juga untuk Heavenly Minos. Beda-beda teman-teman ya, mudah-mudahan aja kepala, tangan, kaki sama earringnya tuh bisa dapetnya bagus gitu ya. Entah yang critical damage 260.000 ke atau apalah yang final damage mungkin ya, kalau bagus. Dan ini juga bahan-bahan yang tadi ya untuk Heavenly Minos sudah kita bahas juga nih, bahan-bahan juga tadi untuk bikin cube-nya. Nah, oke. Okay. Jadi itu aja guys ya. Untuk Heavenly Minos, nah ini amplified ini ya tadi seperti gue bilang untuk mengevolve ya. Ini sebenarnya untuk evolve dari Heavenly Minos menuju amplified membutuhkan aura yang bisa didapetin dari Rightness itu sendiri ya. Jadi ini agak sulit nih. Tapi ini memang harus Rightness-nya harus kuat nih ya, berarti baru mikirin equipment baru nih. Oke, okay, yang ini tadi ya, untuk dapetin Celestone udah gue jelasin juga. Lanjut, nah ada Minos Earring. Yang kalian bisa check it out di Nightmare Shop ya. Ada Minos Earringnya, biasa kalau kalian nukerin Minosnya, di situ ada Minos Earring sekarang. Oke, okay. Nah ini kelebihannya nggak banyak sih guys kelebihannya. Jadi kalau kalian lihat ini, gue belum meneliti lebih jauh ya tentang Minos ini. Jadi kalau ini gue masih plus 4 doang. Sekarang kurang lebih kalau misalkan kalian ganti sama Zoo atau Ignis, ya masih bagusan Zoo atau Ignis lah ya. Lebih banyak statusnya yang bisa lebih bermanfaat. Ini hanya cuma nambahin LA aja dari Minos setnya aja nih guys. Oke, okay. Lanjut guys. Di sini ada Vibrant Talisman. Nah ini dia guys. Ini adalah salah satu kerjaan kita yang baru setelah update patch adalah spam Nightmare sebanyak-banyaknya. Kalian boleh pakai misi ataupun nggak pakai misi sekalipun nggak masalah. Yang penting tujuannya kalian bisa dapetin sebanyak-banyaknya talisman ya. Bisa crafting talisman paling nggak itu sekitar 14 biji ya, 14 biji talisman atau 15 biji talisman dalam satu minggu. Nah, di dalam Nightmare itu bisa dapetin item seperti ini nih, namanya Own Sweet Wine. Own Sweet Wine ini untuk namanya untuk nge-reset stage. Jadi nanti talisman itu ada stage-stage-nya, guys. Ya, seperti ini nih gua tunjukin talisman gua yang udah gua stage. Nah, ini nih, guys. Nih, akan gua copot dulu ya. Kita akan coba taruh di belakang sini untuk menjadi contoh kalian, oke? Okay? Jadi talisman ini gini bentuknya. Nah, kita jelasin sedikit sini. Jadi talisman itu kita dapetin, bukan langsung didapetin di Nightmare enggak, tapi kita crafting untuk talisman, kita crafting, dan craftingnya itu di blacksmithnya juga sini guys. Ya, kita akan sambil tunjukin sini crafting. Nah, ini di sini nih. Kita kunci tato talisman. Kalian ketik di Vibrant Talisman. Nah, ini dia guys ya. Kalian harus crafting dulu untuk mendapatkan talismannya, untuk mendapatkan talisman magic ya. Dan membutuhkan maze fragment. Maze fragment dari mana? Maze fragment dapetinnya dari ini guys ya, dari Vision Maze ya, nih bisa dapetin 7 dari Vision Maze. Kalau misalkan kalian bisa lebih 15 clear dapat 7. Misalkan kalian nggak kuat, misalkan lebihin 14 berarti dapat 6. Lebihin 13 dapat 5 gitu ya. Buat teman-teman yang masih baru paling bisa ikut ngejasa dapetin Maze Fragment 5. Lumayan lah 5 talisman. Mudah-mudahan kalian beruntung dapetin yang langsung bagus. Nah, kalau misalkan kalian udah kuat nih, makin tinggi lantainya makin banyak Maze Fragment yang kalian bisa dapetin gitu. Nah, terus kalian di sini bisa dapetin Maze Fragment lagi dari mana? Dari dan kalian bisa dapetin Maze Fragment lagi tadi dari Nightmare Shop ya. Di Nightmare Shop itu ada Maze Fragment juga, kalian bisa beli 7 biji. Iya, jadi seminggu bisa beli 7, dan tadi kita dari lebih 15 bisa dapet 7, berarti bisa crafting 14-an kalau kalian bisa udah lebih 15. Oke. Okay? Di situ guys, craftingnya di situ. Nah, ini kan gua karena minggu ini gua udah crafting, nanti akan gua tunjukin lagi deh ya craftingnya deh untuk Vibrant Talisman nih. Nah. Ini nanti kalau kalian crafting nanti bisa muncul seperti ini. Nah, ini ada stack-stacknya teman-teman. Jadi kan seperti kalian lihat ya, Vibrant Fatal Talisman itu dia stack 3 ya, bisa dari stack 1 sampai stack 5 sebenarnya. Nah, nanti sebelum ini cuma stack 5 doang sebenarnya yang bisa diubah ke rare gitu ya. Jadi mesti ini misalkan kalian dapatnya masih jelek ya, entah kalian mau bikin di minggu depannya atau kalian bisa reset pakai Owine tadi gitu ya. Pakai item yang namanya wine tadi, yang ini nih, yang ini. Nah, wine ini untuk ngereset. Jadi hoki-hokian juga ya. Hoki-hokian juga. Kalian bisa langsung dapetin yang stack 5 atau ya balik ke stack 1 atau stack 3 lagi gitu, bisa kayak gitu. Nah, seandainya kalau udah stack 5 kalian bisa langsung ubah langsung evolve ya, langsung evolusi menggunakan item yang namanya Sap of Life ya. Jadi di sini ada nih di ininya ya. Nah, ini nih Sap of Life. Item Sap of Life ini gunanya untuk mengevolve ya, atau menaikkan levelnya, jadi dari magic ke rare ya, menggunakan Sap of Life. Nah, dari pas sudah kalian jauh ubah jadi rare, dia ini random lagi nih stake-nya. Ya bisa dapat stake 1 atau bisa langsung dapat stake 3 atau bisa langsung dapat stake 5.
Kalau udah pakai udah steak 5, ya misalkan kalian belum dapat steak 5, ya udah kalian reset lagi seperti biasa kayak tadi langkahnya ya. Pakai wine lagi sampai dapat steak 5. Kalau dapat steak 5, kalian bisa langsung tukerin langsung diubah lagi ya, di evolve lagi menjadi epic nih. Nah, pas epic balik lagi steaknya bisa dapat steak 1 atau sampai steak 5. Ini random lagi. Kalian nanti kayak gitu lagi, pakai wine lagi untuk dapetin steak yang kelima, untuk dapetin maksimum maksimum ini ya optionnya. Oke, kayak gitu guys. Kira-kira untuk Vibrant Talisman kurang lebih seperti itu aja gue ya. Nah, ini untuk ada Vibrant Talisman box juga teman-teman ya di sini. Kalian bisa langsung lihat di sini di Blacksmith Vibrant Craft Item di sini Vibrant Talisman box. Nah, Vibrant Talisman box ini, nah ini Vibrant Talisman powder ini dapetin dari hasil ngelebur Vibrant Talisman. Ya mau biru, mau magic, mau rare, sama aja dapetinnya Vibrant Talisman powder. Nah, pun ini dipakai untuk bikin Vibrant Talisman box. Ingat guys, Vibrant Talisman ini untuk dapetin ultimate magic talisman atau buat ultimate rare talisman. Ya kayak gini ataupun disebut ultimate epic, yang talisman epic. Nah, tapi ini sulit banget guys, kalian tetap aja bisa dapat banyak sampahannya juga di sini. Jadi jangan langsung oh pasti dapat bagus, nggak juga. Ini sama aja kalau kalian kayak bikin nightmare box ini guys. Itu literally kayak isinya tuh hampir sama gitu guys. Jadi ini kan yang dulu nih, kalau yang nightmare box yang dulu. Nah, ini yang barunya, tapi tetap aja ada isi jeleknya gitu guys. Oke. Lanjut. Sini apalagi talisman udah tahu ya, ini ngelebur tuh ya, dapat powder. Ini udah tahu, udah gue jelasin juga tadi. Yep, langsung aja guys. 64 bits client patch beta. Iya guys, lihat nih tulisannya beta. Jadi setelah gue mencoba 64 bit ini, ternyata masih banyak kekurangannya juga guys, masih banyak kekurangannya ya. Kekurangan apa aja bang? Kekurangannya pertama delay. Ya, pertama delay. Ini gue anyway gue record pakai 32 bit ya guys ya. Jadi gue tidak bisa nunjukin betapa nge-lag-nya gitu. Jadi kalau pakai 64 bit itu kayak ngebuka party itu sekalian klik gini. Nah, itu tidak langsung terbuka gitu guys ya. Nah, ini tidak langsung terbuka gini. Jadi kalau kalian pakai 64 bit itu kadang mesti itu pasti error. Partinya ini error, pas kita klik dua kali error, nggak kebuka, terus kita masih gini lagi. Coba lagi, masuk lagi, error. Oke, coba lagi gitu. Sampai berkali-kali baru bisa. Nah, terus itulah. Terus ada delayment juga. Kalian buat PC-PC yang mungkin, ya ini bukan masalah PC deh, kayaknya masalah server DN-nya. Ya, jadi ada delay, jadi kalian ngehit kapan damage-nya keluarnya kapan. Terus juga seringnya DC gitu ya. Jadi 64 bit ini masih banyak kita temuin masalahnya di in game-nya. Tapi nggak apa-apa. Buat teman-teman yang misalkan menemukan masalah gitu, kalian bisa langsung inquiry aja guys ya, gampang. Nah, terus misalkan kalian misalkan kurang nyaman juga, kalian mendingan main pakai 32 bit. Yang penting bisa main sih kalau menurut gue ya. Nah, ini opsinya tuh ada di sini. Kalian kalau misalkan pertama kali main habis selesai update patch-nya pasti ada tampilan seperti ini, guys. Ya kalau kalian nggak ada tampilan seperti ini, ada nggak ada 32 nggak ada pilihannya 32 bit atau 64 bit, sebaiknya kalian langsung install ulang aja ya. Kemarin teman fokus juga ada yang kayak gini nih. Oh, kok nggak ada ya pilihannya, Bang? Karena dia tinggal install ulang, ada deh habis itu. Gitu. Ya jadi itu biasanya gini, guys. Ada Dalgona, Dalgona 64 untuk 64 bit. Oke, kita ini sini kita apa namanya? Kita skip aja nih ya, ada max skill balancing. Skip aja, we don't need that. Kalian bisa lihat sendiri kalau itu. Nah, ini ada rare merchant shop. Di rare merchant shop ini nanti ada suka ada NPC yang muncul di pojok kanan bawah sini, guys. Ya, langsung kalian klik nih. Nah, apa aja sih, Bang, isinya, Bang? Emang. Nah, jadi si rare merchant shop ini apa ya? Dia tuh nawarin berbeda-beda, guys. Beda-beda, ya. Jadi mungkin ada yang nawarin tentang bahan tertentu yang diskon murah untuk dibeli. Ya waktu itu sih yang paling jelas tuh kemarin ada temen yang dapetin Shylock Shop, di mana dia menawarkan diskon untuk item shop tertentu ya. Jadi item F11 ya, shop F11 ada yang murah, ada yang diskon nih. Bisa didapat, bisa kalian beli langsung di sini, yes ya. Jadi kalau kalian N, kalian no, dia langsung hilang dan tidak nggak tahu lagi kapan bisa dapetin dia lagi gitu guys. Jadi kalau kalian lihat yes, nanti langsung muncul apa sih item yang diskon, kalian bisa langsung beli kalau kalian ada cash shopnya. Atau kalian bisa tutup, misalkan tutup tokonya, tapi ya gitu deh, kalau misalkan kalian nggak punya cash, langsung kalian tutup tokonya, ya udah hilang dia. Gitu ya, jadi ini memang untung-untungan nih shopnya. Oke, okay, tentang apa nih ya, gold. Oh, jadi ada gold honor coin juga di shop ini nanti ya. Oke, okay, good. Terus apa lagi nih? Ya, udahlah ini ya. When the character udah bilang to gold process, oke. Mbak itu boleh, oke. Gua, ini mungkin harus yang kalau misalkan ada gold coin shopnya,
Iya. Jadi for good for cash, strong hidden shop is possible normal but leaving the gold. Oke, sama aja guys ya. Jadi kayak sama aja kayak belanja item gold lah intinya kalau misalkan ada toko goldnya. Lanjut, karakter start critical max. Sebenarnya ini udah diaktif dari beberapa update bulan lalu karena gue sendiri udah ngerasain bahwa maksimum critical itu memang sudah 90%, sudah lama guys. Ya, ini baru dikasih tahu ya infonya sekarang nih. Padahal udah update patch yang sebelum-sebelumnya udah 90% kok. Lanjut di sini ada beginner deep abyss nightmare tip revision. Ya beberapa ini cuma kayak tip atau infonya aja diubah kata-katanya nih guys ya. Seperti itulah. Jadi kurang lebih seperti itu ya, enggak begitu berpengaruh guys. Lanjut ya, Vander main quest chapter 3 ya, ada main quest baru untuk Vander ya. Tuh ya di sini ada tulisannya pre-change Aceh Asif upon completing entire Vander main quest. Asif upon completing Vander main quest. Oh jadi ya gitulah ya. Jadi sebuah info yang baru, jadi ada tanda merahnya sekarang, jadi kayak masih tahu kalian lebih detailnya gitu. Revision katastrofe predator tools place. Oke, ada revisi untuk reward ya. Katastrofe oke. Katastrofenya diubah dari Red Lotus-nya nih. Reward-nya juga. Vibra. Nah, ini ada tampilannya baru sekarang guys ya. Dragon Jet-nya baru tampilannya, kalau kalian lihat in game-nya ini semuanya baru nih ya. Mau attack, mau defend. Tapi defend-nya tuh jelek loh asli. Gue gak suka sih sebenarnya, gue lebih suka yang tampilan zaman dulu, lebih 3D, lebih gimana gitu, lebih fresh dibanding yang sekarang. Oke, lanjut guys, di sini ada apa lagi? Yah, ini talisman tadi ya, kalian bisa lihat cekidot sendiri. Ini lihatnya di mana bang? Kalian buat kalian yang belum tahu, kalian lihatnya di item guide guys ya, di bawah map ada tulisan item guide, kalian klik aja di sini, cerot gitu ya. Di sini banyak nih ya, kalian bisa lihat macam-macam dari dragon jet, armor, heraldi ya, terus ada talisman terbaru juga nih. Salah satunya ini yang paling mantap nih, Eyes of Nightmare. Ini talisman yang paling langka ya, kalau kalian bisa dapetin ini sungguh beruntung kalian. Oke, next apalagi? Oke, sudah tidak ada, langsung ada Everyone's Banquet. Everyone's Banquet ini teman-teman gampang banget sebenarnya tugasnya, kalian tinggal masuk aja di lokasi di sini guys ya, ada di sini. Kalian harus level 93 minimal ya atau lebih ya, 93 paling minimal tuh 93 pokoknya. Ya, masuknya satu atau dua orang sendiri juga nggak apa-apa karena ini easy banget. Tapi jangan sampai mati ya, kalau kalian mati nggak bisa revive ya, nggak bisa resurrection. Oke, situ nanti kalian tinggal beli aja di kelinci itu di Everyone Banquet Store. Nah ini untuk lebih detail nanti akan gue jelasin di video selanjutnya aja. Oke, sebenarnya kalian cukup lawan monster-monster aja, ada 12 lantai monsternya. Ini di setiap 4, nah di lantai 4, 7, 11, dan 12 itu kalian bisa dapetin dimensional kristal yang untuk ditukerin sama item untuk level up dari talisman elemental kalian. Nih, yang ini nih kayak gitu. Yang gue pakai nih ya, misalkan di sini gue pakai talisman ini. Tuh. Ya. Untuk dapat untuk bikin ini dan untuk level up ini menjadi paling mentoknya berarti sekarang 14% ya. Jadi gitu. Kalau ditaruh di depan jadi 14%. Sebenarnya kalau kita copot dia itu cuman sekitar berapa nih kalau dicopot tuh? 6,2 ya. Berarti yang paling mentoknya adalah 7% sekarang guys. Jadi harus semangat guys ya. Harus semangat mumpung ada event ini, karena event ini kita nggak tahu lagi nih Dark Banquet kapan, bisa jadi 4 bulan sekali, bisa jadi berapa bulan sekali gitu, nggak ngerti ya. Mendingan kalau ada langsung kejar target gitu. Alright, jadi menggunakan ini namanya dimensional converter ya. Nanti aja kita akan jelasin di video selanjutnya aja. Mars kostum anyway ya, ini adalah kostum baru rare ya, tapi ada di F shop, di F11 ya, ada di cash shop di F11. Ini jelek banget sih, gue nggak suka sih sebenarnya, gue sangat-sangat tidak suka kostum ini ya, walau apapun ya, mau wing tail dan decal itu gue nggak suka sama sekali ya. Sama sekali nggak suka gue guys. Nah, tapi kalau misalkan kalian pakai ini semua satu set ya, jadi kayak kalian pakai satu set weapon WTD-nya juga, wingtail decal, weapon kalung ya. Nah ini kalian bisa ini kan ada sekarang kan ada ini ya, weaponnya ini ada di Pandora box ya. Buat teman-teman yang mau gacha Pandora box, monggo bisa dapetin kupon weaponnya. Nah kupon weaponnya ini nih. Sebenarnya ini weapon ini sama yang gue pakai sekarang ya. Dulu namanya itu, kalau kalian lihat di sini weapon gue namanya Bright Twilight ya. Weapon ini sebenarnya kalian bisa lihat di cash shop yang ini penunggang ayam itu namanya. Kalau di Sand Heaven namanya NPC Paniah nih. Tapi kalau di sini namanya siapa? NPC Merchant Farfana ya. Kalian bisa lihat di sini guys, klik aja Special Store. Nanti kalian di bagian Hero Weapon ya, karena dianggapnya itu sebagai hero ya, si Vernicka ini sebagai hero nih. Nah ini sini ada namanya tuh Vernicka ya, weaponnya ini sebenarnya sama sih sama Project Twilight nih, tapi sekarang namanya Vernicka, begitu aja ya.
Oke, itu kalau kalian bisa pakai itu nanti kalian bisa dapat bisa berubah jadi si ini nih, bisa jadi berubah jadi Vernicka di kota saja berubahnya. Ya, lanjut ada VIP aksesori box ya. Ini aksesoris yang harganya 14 jutaan satu bijinya. Gue tidak akan merekomendasikan buat kalian karena ya ini too much. Sangat mahal ya buat para sultan. Monggo silakan dicekidot sendiri. Gue yakin para sultan udah tahu lah caranya. Pandora Growth Spirit Box dan juga ada spirit yang baru nih, spiritnya Vernicka ya guys. Di sini ya kan. Oke, jadi itu aja guys ya. Udah selesai update patch kita, hanya itu aja. Wow, sekarang penjelasan gue memakan waktu 26 menit ya. Oke, jadi itu aja guys untuk penjelasan update patch kali ini. Ya buat teman-teman yang masih penasaran untuk apa selanjutnya atau masih bingung, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. So, itu aja guys. Sekali lagi makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share-nya. Sampai jumpa di video Dalgona selanjutnya. See you guys in the next video. Bye bye.